Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa ala wa ala Allah Kuat inna billah wa ba'd Bertemu lagi dengan saya Dalam Pembahasan atau kajian di bulan suci Ramadan Hadirin hadirat uh, pemirsa Al-Khairat Milenial Insya Allah tema yang akan saya bahas kali ini mengenai kunud Kunud dalam menghadap syafi Itu disunahkan pada dua tempat Yang pertama Salat subuh Sesudah rukuk atau ketika itidal dan yang kedua di salat nitir muntasib min ramadan muntasib syahr min ramadan atau pertelahan di bulan suci Ramadan yaitu malam ke-16 dan konot ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada tetangga beliau dengan lafat Allahumma Allah, dini fi man hadai oleh karena itu dalam mazhab Hambali bahwa kesunahan kunut bukan hanya pertengahan bulan suci Ramadhan namun sepanjang tahun Hmm. Oleh karena itu sangat rugi kalau seandainya kita meninggalkan yang namanya kulur. Karena ini doa-doa besar. Coba kalau seandainya kita paham pikir Kunut itu terdiri dari dua. Dalam masyarakat syafi'i yang pertama, ada doa. Apa itu doa? Doa itu, itu permohonan. Mulai dari lafat atau kalimat, Allahumma hadimu fi man hadai wa afi fi man afi tawallani fi man tawallit wa barik fi ma atid wa qina syarra ma nah ini kayak doa sendiri kalau kita sebagai imam maka disunnahkan untuk mengganti lafad saya dengan kami dari Allahumma hadimu menjadi Allahumma hadina dan seterusnya Nah, ketika diganti lafadznya menjadi kami atau ihdina, Allah mahdina fi manhadayat, ya Allah berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk, imam membaca dan makmum mengamini. Ya Allah mahdina fi manhadayat, ya Allah berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Wa'afi, nah, Hidinah, itu petunjuk itu kita harus biasa minta kepada Allah Subhanahu ta'ala karena petunjuk itu ada dua. Ada namanya uh, petunjuk atau hidayat taufiki. Hidayat yang dalam bentuk taufik. Itu hal kukud berarti ta'ah Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat ta'at. Ad. Hmm. Ada namanya hidayah idlal aku memberikan petunjuk nah, uh, makanya uh, inna kala maktah. ah bakta, engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau sukai. tapi kita diberikan atau diperintahkan untuk memberikan petunjuk uh, itu disuruh berikan petunjuk ajaklah kepada jalan Tuhan Nah, yang dia, ma kita maksud dengan uh, hidayah hidayat di sini adalah hidayat taufik kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah menciptakan atau memberikan kita kemampuan untuk berbuat taat. Nah, lawan kata hidayat tersebut adalah hidayat taufik adalah lan. Nah, yang berikutnya kalimat yang berikutnya itu uh, ini berikanlah aku keafiatan sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan keafiatan apa itu keafiatan? Sebagian orang makan keafiatan itu adalah kesehatan. Padahal keafiatan tersendiri itu mempunyai makna yang lebih luas. Kenapa sebagian ulama memberikan penjelasan? Afir itu khulul waktu anil inji'ad wal uh, kosongnya waktu dari gangguan dan goncangan kalau Allah memberikan dan afet ini bisa masuk kepada semua kepada umur, kepada keluarga kepada harta kepada tubuh paham jadi umur wafina fi ma'akait wala nafi wa ta'alait wa barik lana fi berikanlah kami hmm. keberkahan sebagai orang keberkahan keberkahan itu adalah biadatul khair ya Keberkahan di umur, keberkahan di harta, keberkahan di anak dan seterusnya. Watini atau watina sharhama olehnya adalah aku daripada ketetapan yang jelek. Jadi Allah sudah tetapkan, tapi dijaga oleh Allah subhanahu wa taala bagaimana tidak mendapat dampak yang penuh atas ketetapan tersebut. Nah ini Makmum mengaminkan yang kedua. Bagian kedua dari doa tersebut adalah anak atau pujian. Sunnahnya makmum mengikuti apa yang dikatakan imam. Nah, kalau di Indonesia ketika sana, ketika pujian ini imam diam. Kenapa? Agar makmum tidak mengaminkan. Tapi di sebagian negara imam menjaharkan atau mewaraskan suaranya agar sama-sama mengikuti bacaan tersebut. Nah. Ma'inna kapok di walayuk Kenapa? Karena dalam sholat ini sunnahnya bahwa makmu um mengakhirkan apapun dari gerakan imam kecuali di dalam dua perkara. Yang pertama dua hal. Yang pertama amin. Walam dolin saktah kemudian amin. Yang kedua tanah. Ketika kunud. Ya ini sunnahnya. Jadi mempersayangi imam. Wa,

mau um, uh, ikuti ketika imam baca dua-duanya boleh bisa dijadikan doa bisa dijadikan anak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, kalau dibahas satu-satu cukup panjang setiap kakak daripada kuno tersebut ada nah, waktunya cukup dibatasi. Maka yang perlu kita perhatikan Jangan tinggalkan doa kunut Baik itu di sholat subuh Ataupun di sholat witir ya. Mungkin di sholat kunut salat subuh ada khilaf antara mazhab Tidak sunnahnya kunut Tawar rafi'is sunnah Mazhab lain ada yang mengatakan tidak sunnah Tapi di witir Ini mazhab syafi Mengatakan sunnah Di pertengahan Ramadan tapi menurut mata pengalaman Kambal itu sunnah sepanjang tahun. Jadi sangat rugi ketika seseorang setelah tawe dia tidak melakukan sholat mitir. Nah, ataupun dia sholat mitir tetapi dia tidak mulai. Nah, oleh karena itu marilah kita memperdalam pengetahuan kita dengan cara bertanya atau Uh, mengikuti kajian-kajian yang berkaitan dengan keislaman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.